waktu ni nak ke Pahang sebenarnya, nak tengok satu tempat yang dinamakan sebagai Cats Villa kerana tempat ini merupakan pelindungan kepada kucing-kucing peliharaan kalau pemiliknya tak ada ataupun keluar negara, tempat boarding untuk kucing. Saksikan sama-sama. Saat pertama kali memasuki Cats Villa di Jalan Kubang Buaya, Kuantan, Pahang, pasti ramai yang akan tertarik dengan keleta penghuni-penghuninya yang comel dan manja serta lincah bermain dengan bebas. Cats Villa dibuka sejak November lalu, hasil cetusan idea seorang peminat kucing, Zuraini Muhammad Zain, yang amat menyayangi kucing dan sering berasa dekat dengan haiwan itu. Cats Villa dibina sejak November lalu bertujuan untuk memudahkan pemilik-pemilik kucing yang terpaksa bertugas keluar dalam tempoh yang lama dengan menghantar haiwan peliharaan itu untuk dijaga dengan harga RM25 semalaman bagi seekor kucing. Katanya, bagi memastikan perkhidmatan yang eksklusif dan berkualiti, pihaknya sentiasa memastikan setiap kucing yang ditinggalkan di situ mendapat penjagaan meliputi pemakanan, kebersihan dan aktiviti riadah haiwan tersebut. Kita sebenarnya 100% milik Bumi Putra, so ada juga yang boleh ditengok apa ni reka bentuk ataupun apa ni design tempat ni. Diorang ingat tempat ni bukan Melayu punya kan. Okay. Lepas tu, kalau nak hantar dekat kucing kat sini, kita tak kira baka apa pun, kita ambil semua jenis baka, kita tak memilih. Kucing adalah haiwan manja yang mudah tertekan sekiranya berada di tempat baharu dan dikelilingi ramai orang. Jadi, di Cats Villa, haiwan tersebut akan mendapat perkhidmatan yang terbaik dan dijaga oleh pekerja terlatih dalam tempoh 24 jam. Bagi mengawal kebersihan dan kesihatan haiwan yang ditinggalkan di situ, pihaknya hanya menerima kucing yang telah divaksin terlebih dahulu. Ia bagi memastikan keadaan yang bersih serta bebas penyakit. Dan kalau untuk long term pun kita ada harga special, kita ada bagi special rate untuk customer. Okay, dan perkhidmatan kat sini kita ada cat boarding. Okay, dan kita sini berbeza dengan tempat lain sebab kita punya kita ada cat sitters, orang yang jaga kucing. Okay, 24 jam sehari. Kita tak tutup, buka dari Isnin sampai hari Ahad. Okay, 24 jam. Tapi untuk hantar dan ambil kucing, kita buka 8.30 pagi sampai pukul 10 malam saja. Pihaknya turut menyediakan perkhidmatan menghantar kucing ke Jabatan Veterinar untuk mendapatkan rawatan sekiranya pemilik kucing tersebut tiada masa untuk berbuat demikian. Setakat ini katanya, pihaknya mendapat sambutan menggalakkan malah telah mempunyai pelanggan tetap. Sekian laporan Ayu Norehan Saleh dan juru kamera Amzari Jamaluddin melaporkan untuk Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi.